Tang tuh besar pemirsa, lihat jempol kaki api tuh. Wih, wih, tang tung, entung, tang tung, entung, tang tung, kulit gemblong. Oke pemirsa, selamat siang dan selamat berjumpa lagi dengan saya Cak Agus Ngapak di Ngurek Belut Jaja. Nah ini spot yang akan saya pancing kali ini ya pemirsa, spot rawa. Saya spill dulu spotnya. Nah ini lokasinya masih di kota Sidoarjo saja. Nah, kali ini saya ditemani, nah ini ada Mas Dimas. Halo, halo. Nah, Mas Dimas ini ya pemirsa, Mas Dimas dari Kang Dimas Mancing Belut. Jangan lupa kunjungi channelnya Mas Dimas ya. Di situ banyak strike belut sawah, belut rawa juga ya Mas. Yeah. Yang mantep besar-besar. Nah itu wajah-wajah lama yang sudah nggak asing lagi pemirsa. Ada Mas Permisa. Halo Permisa. Agus Doe. Dan Mas Sandi Sad Boy. Kok menang ae kok. Oke. Nah ini baru datang. Saya sudah mendapatkan lubang mencurigakan pemirsa, lihat. Nah ini untuk mencarinya harus mendoker-doker ya Mas, sepanjang ini tanah lembab di sini ya Mas. Dan hasilnya gimana Mas selama mancing belut di sini? Mantep. Rasakan mantep. Sensasinya bro. Rasakan sensasinya serepet jari ya. Serepet. Oke, kita cek lubang yang ini pemirsa. Oke, mari kita cek ya pemirsa, umpannya pakai cacing tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada senggol. Wis, langsung disenggol. Masalah. Langsung disenggol, Mas. Ganas banget. Loh. Cerot-cerot. Wis, waduh, nyeplos, Rek. Waduh, wih, masih mau. Itu belutnya keluar. Saya pasang umpan dulu pemirsa. Oke pemirsa, saya coba cek lagi ya pakai umpan andalan ini, baby frog. Tadi sempat keluar ya pemirsa. Wih, kentut-kentut langsung ya. Kemungkinan masih mau makan ini. Wih. Ayo santap paning. Wih. Nah ini aroma percil sama cacing jelas beda pemirsa. Wih, no, wis, ayo santap. Saya keluarkan pemirsa biar lebih keren. Ini metu percil ye. Nah, mohon maaf ya pemirsa. No, itu belutnya. Wih, tangtung, antung, tangtung, tangtung besar pemirsa, lihat. Jempol kaki api tuh. Wih, tangtung, entung, tangtung, entung, tangtung, kulit gemblong. Oke, kita kasih ya. Yo, kita dengar cipokane. Wis. Mantap. Biar dikunyah-kunyah dulu. Ini soalnya bukan kail rawa rontek ya, jadi agak main lama ini. Gado bawa. Wih, tipis rek. Jempol kaki kuning banget. Nah, lihat. Wih, mantap. Nah, ini belutnya. Oke, mantap. Gimana? Kita bungkus. Wah, luka ini. Habis bertarung paling. Kita bungkus ya. Salam satu bi. Uhuy. Nah pemirsa, untuk cara mencari lubangnya harus mendoker-doker ya, ini seperti Mas Andi. Piye Mas, duduk Mas, kasih tahu caranya penonton. Nah seperti itu ya. Wawu ini guys. Oh di wawu. Kalau ada lubang wajib dicoba, apalagi nyumber. Nah di samping saya ini Mas Doe, ada senggolan katanya Mas. Mana? Mantap. Barangnya dilon. Ndi? Oh, wis disenggol. Wis, nikmati. Dinikmati dong. Wis. Mati dulu, Mas. Wih.
Wih. Wis, piye piye? Mantep. Bahaya iki. Lo. Gak bahaya ta? Bahaya iki. Bahaya. Bahaya wis. Okay. Temen bahaya. Saya intip lubangnya. Wis. Terlalu ululu. Wis lebay lo. Temen lo barange lo. Delok lo barange. Jempol sikil. Panjang rek. Panjang, Mas. Nah, itu ya. Landung panjang dan bisa. Keras landung. Landung oke. Okay. Barange ya. Jempol kaki up. Ini kalau di Jombang sudah babon, Mas. Babon. Babon sawah tapi. Oke. Bungkus. Loh, enggak ada salam ini? Woi, salame gawe komandan. Komandane. Dan lali ya undan ya. Iya, dan okay. Salam dan spot rumbu-rumbu. Om Ganang. Om Ganang. Mas Pitu. Wis, aja akeh-akeh. Bungkus. Bungkusne ya. Ndi? Oleh owo-owo malah nangkring kaya bedes iki. Nah, pemirsa, ini giliran Mas Dimas ada singgolan. Sebentar, Mas. Jangan buru-buru dong, Mas. Ini seperti mancing di tanah kering asli. Soalnya tanah kering banyak lubang belutnya. Mana? Wih, ada. Disayang-sayang dong. Oke. Gak ada serepet-serepetnya. Duh. Serepet, iya. Bahaya. Oh. Serepet, oke sayang. Nabrak lemah itu, Mas. Jangan dipaksa, Mas. Oke. Oke sayang. Waduh, ini menghalangi, Rek. Oke sayang. Oke sayang. Oke. Mantap sayang. Mantap. Kelihatannya besar ini. Mas. Nah, tolong diambil, Mas, kayunya. Nah. Waduh. Petok kamera yo. Nah ini wih. Rata-rata segitu ya, Mas, ukurannya, tapi montok ya babon itu. Lumayan. Kalau di sawah sudah babon super itu. Nah. Oke. Okay. Belutnya itu ya, pemirsa, kuning-kuning. Mantap. Ulap, Mas. Ulap. Oke, okay, nah, lewat sini saja. Nah, itu. Ini Kang Dimas ya, pemirsa. Dari Kang Dimas Mancing Belut Channel. Oke, ada salam? Salam-salamnya untuk semua sahabat se-Indonesia. Ngurek pokoknya. Salam ngurek. Oke. Bungkus, Mas. Oke, bungkus. Salam satu bi. Lanjut, jos. Nah, itu kan mau gak lagi. Copai orang. Lina, cuman kan ini loh. Nah, ini tempatnya seperti ini ya, pemirsa. Rimbun sekali dan banyak batang kayu berserakan. Jadi kita harus benar-benar jeli lah. Barangkali ada sesuatu yang melata yang berkamuflase atau menyamar ya, pemirsa. Oke. Tetap waspada, harus toleh kanan kiri. Nah, ini saya sendiri di sini, kawan-kawan sudah berada di sana. Oke. Oke, pemirsa, di depan sana ada lubang mencurigakan ya, pemirsa. Nah, ini lubangnya tadi di sini, terus saya doker-doker, ternyata nyumber di sana ya. Oke, akan saya coba cek umpannya baby frog. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lubang belut? Kita coba saja ya, pemirsa. Ini dilihat dari jejaknya sepertinya belut ini asli. Kitik-kitik dan fokus pergerakan air. Wih, senggol, alhamdulillah. Ternyata belut ya, pemirsa, lihat. Uhui. Biar dibawa dulu. Wih, matup. Cerot. Astagfirullah. Aduh. Nyantol, pemirsa. Oke, saya ambil dulu pancingnya, pemirsa. Nyantol opo jane iki. Ih. Nyantol kresek ternyata.
lah. Ternyata dicantolkan kresek pantesan. Aduh. Nah, ini belum rezeki lah.